jenisnya nu terus nyelam bataraga. Ayo. Hah? Becel atman. Bagian dari dirinya diberikan kepada ki. Saya sering bilang, kurang apa sayang ide sang yang widiwase kepada kita. Bagian darinya diberikan kita sang yang at. Pertanyaan kita, sudahkah kita sadar? Who am I? Siro Nikotitia? Jawa bilang sopo siro ingson? Ono? Panjenengan sederek sedulur saking Jawi? Ono? Wonten? Hah? Boten wonten? Kalau ke Jawa, waduh boten ngertas kula, Mas. Nah, sering ke Jawa ya, pasih bahasa Jawa milu. Oke? Bagian darinya itu sang yang at. Tapi karena atmannya berkolaborasi dengan material dan bibit-bibit gitu, tapi atman ini sudah disucikan dulu. Lupa dia. Ring uraspati tato niki aturu ikang atmeri jatin ya mana stape pusirapan weruh dan weruh ring kalingan yang dadi wang. Menderitalah atman itu terseret oleh badan material dan badan pikiran karena dia tidak tahu akan hakikat jati diri. Ne tatuo mau masuk ne. Ujang ale hidup ke muka bumi. Penahayang ibu bemani banyak masih kalau manjus. Subuh pandosan dinata udah dijemput kita maka pemandu semadan papago. Pesubalen ora papago karena sa sate menjadi sesa gejala. Ketika ada vokal yang sama di depannya dua kali pasti e di papago jadi popa pago. Sa sate jadi sesate. Sesa sayut jadi sesa apa aja panus banyakkan banyak budang badeng udang singidang ibu-ibu yang lah halis metato tu nu singidang menin donintari si halis dek mangkur kacau mik soplen problem tatak tuk tuk mekang sih belan kacau sih aeng gigen pemutih menep cek tatak tuk tuk jaya begina metunu sih si si sen cunguh ke nagat di sini apa cunguh nih pusuh menu koping nih koping congek di sini malam pangsing bani lekan kone pasing curak banyak kental daging kupingnya cara malam gitu ya. Yang tadi ulian keto mata isin meko mesti ada jelema buta lek. Igen isin wajah milah ngeleblan pengoreng pidau tu po. Kang ikan wibawa tan wawa kang mati semua kemewah dunia tidak dibawa mati. Setri greho istri rumah kula wandawa kerabat-kerabat keluarga mengiring maring pemasar hanya mengantar sampai di kuburan. Bos mangkana manusia. Sira setelah itu semua berbohong. Ngutang kurang jegek liwat ken ketelun timpale ngurusak. Ingin ku nyaksana ya. Berangkatlah kita sendiri. Konek alam itu jelempah, jelempoh hatmo. Dan Alizer sering ngirim atmo di ngelepas niko ban pujo ginade bisa ngeling tuh suara kan tua pitaro dewa suara kan tua pitaro ganem sarwa suara kan tua sarwa pitare ya nama suade. Kan ngeling tuh. Nangis atmo jelempah-jelempah. Bin di pemeras nih, bin kedot. Maka memeras itu tidak itu dalam teks. Bukan meras sebenarnya.
Amratiaksa kene berarti sentanani melihat keturunannya karena beliau akan pulang ke alam sana perpisahan terakhir gitu teknis dalam tutur dari yang on versi kedua maka urian mecacinga gendengnya pasti gini ada lingkar peta ini mati nak lo memen udah memecinga titiang di jam meme kulewe tuni. Wah, itu lah manggul. Itu belum ini begini, aku hilang sebuah. Sing lapis tenang. Gede ngajang. Ya, ya. Maka dengan demikian, sang atmanya akan pulang ke sumbernya dengan membawa karma-karma. Maka proses pewintanan yang akan dilakukan itu biyen lakukan pediksan apot gala dewi jati madan ngaskare mewinten biyen atmo. Apalagi sing mediksa nen didop di mati wenang diksa perucut teng atmo. Bangkene waliang kepancamah buta madan kunapa bisa ke bang pewisik catur dewatma bang pengetahuan dewata brahma rahasia mare tincapkan bang puja-puja pitre setawa swaha swadasce itu misi mepetik misi metapa mohon maaf banyak juga sulinge secara personal tidak paham hanya apal mantra titiang kebetulan buran anak titiang mungkin 18 punya anak titiang disulinge. Itu yang selalu memberikan edukasi kene lantar pailahnya nak kene pangsekan duno mantra yang penting niat terus seperti itu nyampe dia medideh benar mau mantra cara bahasa Sulawesi berdarah darah kau berdoa tidak kau tidak ngerti artinya sia-sia itu apa kau dapat itu dia bilang oke okay. Ya jadi ini pewintanan penting kenapa satu bahan baku secara esensi kita adalah suci. Itu prinsip dasar mengapa harus mewintan. Karena atman itu berasal dari Tuhan. Maka mengembalikan ke kausa finalis, ke sumber pertamanya, ya sebagai kausa prima, kausa efisien, dan kausa finalis siklik dia. Kausa prima berasal dari Tuhan Sang Hyang Sang Kan Parandumadi, berproses harus dengan kesucian, dan pulang menuju kesucian. Berasal kausa prima, berproses kausa efisien, pulang ke kausa finalis. Risah gue jagat kabeh mijel saking batara siwa lino ya juga maring siwa iko. Raga berasal dari siwa. Yang keduduknya adalah sukla. Sukla made setita siwa. Maka sucikanlah diri Anda. Masalah Anda mau jadi mangku, akan mau jadi sulinge, bukan itu tujuan, tapi penyucian diri adalah wajib. Itu dasarnya. Jadi ada roh suci. Ini cita-cita universal karena nilai dan spirit universal juga ada pada agama lain. Kebetulan saya sering diundang di Dharma Santi Nasional dimelibatkan tokoh-tokoh agama lain. Saya bilang Injil Lukas dan Injil Matius jelas mengatakan, "Kuciptakan diriku secitra dengan dirimu karena aku kudus, kuduslah kamu." Begitu sabda Allah Bapa. Jadikanlah bumi seperti kerajaanmu di surga. Di Islam kita kembali kepada fitrah, maka menjadi Idul Fitri. Fitrah itu fitro sebenarnya. Alam pitaro, penea kembalilah sifat-sifat anipiah. Sama sifat anipiah hanya mampu dijelaskan pada sufisme, mistikisme di Islam, yaitu disebut dengan ilmu tasawuf. Islam juga empat. Syariat, hakikat, tarikat, mahrifat. Ini penting. Ajaran yoga ini. Maka kalau titiang ketemu dengan umat lain tuh jangan bicara syariat apa hitam putih kita. Nih sing tadi ajong kengken kone mesuben ni skala bosan. Damai gitu. Ya. Yang kedua kita lahir ternoda. Noda masih sisa karma masa lampau disebut karma wesana. Noda karena proses dijadikan kita hanya mangku kan berterlambat. Maro man ilmu setelah tadi gini coba pidan bang mekere kawin kan dini penting. Ayo kita pati puruk-puruk kesanggama lihat mulai pati pate kaleng rude purwaning dino angar kasih purnama tilem kesanga op
di diangkrap kan iku cleaner coret ya. Karena dot sing memasan cicing kan di kesango mari nanda jelema gumaruk di kesango sing cari cicing ya. Ya. Mungkin Bapak Ibu sing sadar juga ngai pertisenane pindaannya bakat gawe ne gitu ya. Jadi proses kita ada proses gak bener. Kadang-kadang malun apa yang gawe. Konen mesuci kamu bang kamu petak sanggamo melu konen samana konen sam yoga kan begitu. Jok terakhir mana sam geraha, ya. Jadi dasar pertama satu ada hakikat pada kehidupan kita kesucian. Maka tumbuh kembangkanlah kesucian itu melalui konsep pewintanan itu dilaksanakan. Ya, apakah dengan otomatis ketika Anda mewintan Anda sudah suci? Hanya semetan dauh gemahlah orang suci. Saking napi Pak, ditiang. Saking suci. Bapak orang mana? Orang suci gitu ya. Mediksa sehingga. Padahal pusat armada racun itu di situ. Jadi karena kita ternoda, maka kita lahir sudra. Ketiga, kita lahir klesa dengan noda. Kesadaran dalam teologi kita, terutama ajaran teologi Siwa Siddhanta di Bali adalah mengakomodir tiga filsafat Vedanta. Dwaita, Wisista Advaita, Advaita. Kalau Ari Krishna, monegen main. Ya. Raga di Bali, sang sinemah bina ike kelawan sang menemah. Yang dipuja sesungguhnya berbeda dengan sang pemuja. Makanya dalam moksa Hari Krishna tidak pernah bersatu dengan Tuhan, akan tetap tinggal di Vaikuntha sebagai hamba-hambanya Sri Krishna yang disebut dengan das 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 sulung das lekat das apojo. Yang disebut dengan dasa. Dasya, budak dia. Sang sinemah tunggal jatine kelawan sang menemah, rikalaning bina ke sinemah kelawan menemah, karma dan bakti ajaran kita. Rikalaning Wisista Advaita ne, Advaita ne. Wisista Advaita tunggal jatine menemah kelawan sang menemah. Nah iseng aja takut dek niki. Niki mulai ajaran jenyane. Sang sinemah tunggal kelawan sang menemah. Advaita Vedanta inilah yang disebut dengan ajaran yoga. Makanya raga ngungah dewe yang pangdibu kone bienjang nak melen leluhur jak betariang guru ndak bener itu kapan menunggalnya. Karena dalam teks Widi Sastra dan Dewa Tatwa, riwus pusire ngapu wedana, wenang pusire ngungahakan yang dewa pitare, ring kemulan, ring batur kelawasan, ring paibon, panti rike metungala lawan batur kelawasan yang uni. Tahu batur? Bat artinya pelindung, ur yang sudah menjadi alam kedewatan di sana, itu roh kedewatan. Ya. Di sinilah tunggalkan. Inilah Advaita Vedanta. Advaita Wisista Advaita, Advaita, Madhwa, Ramanuja, Sangkara. Begini filosofi kita di Bali. Masa berapa kali aja diskusi oleh Prabu Dambu Dera? Pandit di awal. Kenapa ini di Bali kok menjadikan dirinya Siwa pendeta? Ya iyalah. Karena ajaran kita terakhir Advaita Vedanta. Jadi yang dipuja dengan pemuja tunggal. Kapan dia? Harus melalui proses asalin sarire, ngargo titre, abusana agung. Saat itulah kita nunggal. Maka tadi nitah dia. Proses kesulitan seperti itu. Ya. Kita ulang, mengapa harus mewintan? Satu, karena ada kekat yang suci. Kena noda, klesa. Ya. Kemudian lahir menjadi sudra. Kenapa sudra? Sehingga ada nak lekat brahmana lahir dari kepala, kesatria dari bau, wesa dari perut, sudra dari kaki. Apa hubungannya THT dengan alat reproduksi? Itu dia nak tuan pedon lahir dok itu masih suasa. Jawa lekat sesar ni kau memen di dia kita. Aw dugas lekat, kemudian dugas gaya dong sesar pasang memen jak papa kau kata. Kita semua sudra. Ini penting. Nih. Maka sing dadi melajah weda ya nusudra, bang, pawintanan, gitu untuk ini. Ayu wong marahakan sangyang weda, ring wong durung sudiksa, ring wong sudra. Apa yang dijelaskan oleh Gotama Semerti yang disitir oleh Al-Quran tahun 83, saya punya lautannya.
Dijelaskan dalam Gotama Samiti, jika sudra mendengarkan orang mengucapkan weda, maka telinganya akan dicor dengan timah panas. Jika orang sudra mengucapkan weda, akan lidahnya dipotong dan terus-menerus mengucapkan weda, tubuhnya akan dipotong. Maka sing dadi ngemang pengetahuan kepada orang sudra gitu loh, Gotama Samiti. Walaupun Yajur Weda mengatakan yatenam ewaca kalianim janebya sudraya caranaya, sebar luaskanlah ajar kepada empat golongan itu termasuk orang di luar itu. Mulai didiskriminasi. Maka dalam dunia pendiksaan yang dikelompokkan sudra tidak akan mau didiksa oleh kelompok tertentu. Maka dalam konsep pendiksaan, ketika orang ngisap jempol, itulah menghilangkan uang sesudra sebenarnya. Begitu nun pada, mengubah dia dari sudra menjadi wesya, mengubah wesya jadi kesatria. Baru diberikan tirta, mengubah kesatria jadi brahmana, baru diberikan pejayan-jayan, jadilah dia pendito dewa. Begitu dalam tek bongkol pangasrayan. Makanya saya sudah banyak melanggar hukum sebenarnya memberikan ilmu kepada anak-anak di kampus Lamun Sing dan Mediksa, tapi syukur kita sudah melakukan mahasiswa upanayana, wintan melumurid mahasiswa. Maka di konsep pedanda, mohon maaf kita pel, kan Mediksa malu marah belajar. Karena tidak diberikan belajar weda kalau belum didiksa. Ayo marahkan sangnya wegda yang uang durung sudiksa, jelas itu agak setiap parwa. Tapi di pasok mensiasati dari yang bawati malu. Dari yang ya Brahmana, selain itu baru diksa purgala duwi jati wehakan asik kedara. Ini maknanya. Nah sekarang apa ista dewata yang dipuja saat pewintanan? Ini penting. Dari ista dewata kita akan turunkan, karena dijelaskan, bebantan pinaka warna rupaning ida betara, bebantan pinaka ragan tetwi, jadi ada antara banten, dewata dan manusia ada hubungan korelasi. Maka sebenarnya banten terakhir kan tubuh kita. Tubuh kita kan banten. Coba perhatikan. Dewa dewi maha sidi. Tuhan dalam aspek maskulin dan feminim akan memberikan kemujizatan. Sidis mujizat. Ya. Iatnya ngenir malat maka manakala tubuhmu kejadikan iatnya saat itu atmanmu tersucikan. Laksmi sidis cedirgayur kebahagiaan. Laksmi dirgahayur, dirga panjang, ayu selamat. Laksmi sidis ce, kemujijatan akan datang, kebahagiaan akan datang secara terus menerus. Nirwigna suka wernirno tidak. Wigena hamatan, suka, kebahagiaan, kesenang, wardinca tubuh berkembang. Maka yang paling benar itu tubuh kita lah kita persembahkan. Makanya bagi seorang wiku, penting nih Pak Prof Menyang, Pak Prof Melingge, kita tidak mempersembahkan apalagi. Tuh, persembahkanlah abu basma sese kita. Setelah kita melakukan proses dagdik karana, set, dengan menggunakan pucuk waribang umarep mingsor gumeseng akene, anggo sariran tu ometek ya ageni saking suku kiwo samudra saking suku tengan semua kena maring nabin te ilir kena ikan ngampru saking mulai kita gesang sariram mulai proses pengilih baru kita mulai menyiramkan ini bang ap iya penyab ya menyiram setelah terbakar jadi abu baru kita bentuk dengan siwi karena ing istana tang tatu sagoro bang bama dewa sang sadya hanger daya rangkaya sedasi burwarung kawa coba. Baik, enak sekali ya. Kita hayati itu semua. Misi bungkung, ne bungkung ya. Kita misi. Saya semanggi nyuruh suwana enak sekali. Mulai sek, kita, tubuh kita kita persembahkan. Basma seso namanya. Basma itu basmi abu. Sesto yang mau utama hanya tubuh pembakar betul-betul ing marisin aksan om ang ang nama om ing ing nama om ung ung nama wong reng reng nama om leng leng nama om ang aing nama om ong ong aung nama ong ang ah nama satu. Nah, pelajaran muda binaku. Siapa yang berminat jadi sulingnya? Nak beratnya di sulingnya? Kadang naloh ngalih sesari. Mangku sesari sulingnya sesayut. Neng sesayut sedikitnya 1 juta. Yang sesari sedikitnya 100
ribu. Apalagi modal mendik sendiri di sana. Bisa nanyung karang prama lu biye, melaku ketanyung bungka. Nanti satu gede, aduh deh. Eh, jadi kesimpulannya, sekarang siapa dewanya? Ista Dewata Pewintenan. Setelah kita baca, saya temukan lontar itu tahun 80-an ketika saya menulis tentang pemujaan Ganesha. Karena Dewa Ganesha bersangat peran. Nunaskan para wiku nak dikasih waktu itu pada sering ngiring sulingnya. Masih diundi waktu itu setiap purnama saya yang draper atau rida nyanting di Pura Mahavira Mambabana. Nunas puja Ganapati setahun tidak diberikan oleh sulingnya dalam hati perasaan. Baru kita tahu sing dadi ngemang pelajaran kalau bukan menjadi sisionya. Jani apa umat di luar itu tidak nunas mantra kene gitu yo. WA. Ndak tahu beneso titiang saking beneso tiang kenangan pelingih niki betarenyen kan kadang melingih eng liun petakon eh. Rago sing manyawa WA gitu. Eh, lah benya waktu ke griyon. Ya mun ngortel. Konyo sing ngidang dijelaskan dengan bahasa tulis kok kita. Pangman melu dialog kok kita. Liu cuma kita juga lo halo kok ngide. Kira gue setengah mati ngumpul literatur. Siapa yang dipuja pertama? Satu adalah Dewa Gana. Ya kene. Koneki. Betara Gana puja di Pewinten Ista Dewatan. Setelah Gana setelah itu, rikalane pewedanan menang pusir sang wiku ngarecane Gane Saraswati guru. Maka dalam tontar tatua siuparana disebutkan, ya nane kramo desa. Padadian paibon ngadagakan pemangku wenang mepawintenan rumuhun kapuput oleh pandita siwa muang buddha pawintenani merajah Gana. Tatak banten pawintana nyung itu mentatak banten rajah Gana. Maka ketika kita berbicara masalah upacara, maka kita akan berbicara masalah purana. Kenapa purana? Karena kita akan memuja Tuhan dalam aspek saguna Brahman. Purana lah bercerita tentang personal God. Jadi fungsi-fungsi Tuhan yang begitu complicated akan terdistribusi pada para dewa. Makanya Jeromangku, Sulingeh adalah aktor sutradara yang memainkan para dewa dalam kepentingan tertentu, tujuan tertentu dalam upacara. Yen kene upekare manusianya dewane nyen oniki yang dihadirkan pasti nyaplir. Rago ngotonen, jok betaro kalol undang liu. Gak cocok deh, gak matching. Okay. Apa itu Gana? Ada sebut dengan Ganesha, Gana Isa. Menjadi Ganesha. Apa artinya Gana? Gana itu artinya hitungan. Setiap orang mengambil keputusan harus penuh dengan perhitungan. Maka dewanya diskriminatif. Okay. Saya memuja Niki penuh di S1 dulu buat skrip pemujaan Ganesha di Bali. Ganesha itu banyak sekali citra, bahkan melebihi citra Saraswati, maka dia bisa mewakili Saraswati. Nama lain Ganesha, Amodasya, Pramodasya, Sumuko, Durmuka, Stata, Wigena, Karteya. Makanya saya kebetulan dapat buku Ganesha dari India, kalau nggak salah 100 lebih model Ganesha. Ya. Maka kemarin ada sebelumnya ngomong, jaleng-aleng betara orang nyago baca buku itu malu maritawang. Itu kan persepsi. Makanya disebut dengan Wigena-gena. Dewa penghalang rintangan.
Makanya pemujaannya untuk memuja Ganesha itu Om Awi Genamas, inilah puja untuk Ganesha.